Oke, kita ketemu lagi sama acara malam-malam jalan-jalan sambil gerimis. Oke, hari ini saya akan mereview tempat baru. Tempatnya di Carlos. Nah, ini tempat nongkrong baru. Tempat nongkrongnya ini namanya Cahaya Desa. Nah, ini ya di desa, tapi cahayanya penuh seperti ini. Nah, ini saya lihatkan cahayanya, suasananya, ya, lihatkan suasananya kayak itu. Oke, nah ini cahaya seperti ini. Oke ya, nah itu, nah di sana ada sawah, orang-orangan sawah itu. Nah, kemudian orang-orangan sawah ini ditata di bawah cahaya-cahaya terang benderang dari lampu yang ada di sini. Nah, itu yang saya ceritakan. Kejauhan sana itu ada banyak banget cahaya yang ada. Ya, sampai ke atas sana saya tunjukkan di bagian atasnya itu. Nah, dia full. Oke ya, cahaya sangat penuh sekali. Nah, ini kita akan lihat, setelah ini kita akan mencicipi menu yang ada di sini. Oke, jadi ini saya akan menuju ke atas sambil memberikan tempat memberikan ini ya, menu yang sudah kita pesan untuk kita berikan ke kasir. Nah, untuk mendapatkan layanan. Oke, itu yang saya sampaikan dulu. Mungkin nanti saya sambung lagi setelah kita review menunya. Oke, saya lanjutkan yang tadi. Kita tadi udah melihat tempat untuk restnya. Nah, ini kita akan menuju tempat utamanya. Kita memesan menu pada malam. Oke, itu yang bisa saya ceritakan. Oke, saya cut dulu karena menunggu ini pesanannya ya. Oke. Oke, ini saya kan yang tadi. Ini saya baru naik ke lantai 2. Nah, ini pemandangannya seperti ini karena ini agak gerimis, jadi saya lebih memilih berteduh. Nah, ini saya lihatkan dari atas ke bawah. Nah, ini ya, sepanjang jalur ini penuh dengan hiasan lampu yang sangat panjang banget. Nah, sampai ke sana ya jauh. Tadi kita jalan sampai di setengahnya saja karena gerimisnya semakin semakin rapat gitu, sehingga saya kurang jalan-jalan. Nah, itu di sana kejauhan itu adalah pemandangan di kota Batu. Nah, itu yang jauh banget itu. Nah, kalau melihat yang jauh itu adalah pemandangan di kota Batu. Nah, ini saya bisa melihat karena kita ada di puncak ketinggian. Nah, itu. Oke, tadi kita nyoba pesannya bistik sapi, tapi agak aneh ini, kita pesannya tadi bistik sapi yang ala kantor. Nah, itu untuk bistiknya.
kemudian kita ngemilnya tadi, kita maunya sih ambil Alvarezole, ternyata nggak ada, adanya tahu crispy balik. Kita coba juga. Saya minumnya biasa lah, kalau minum saya sukanya kopi hitam. Nah, itu. Ini sedang menunggu proses pesanan untuk diantar, gitu ya. Jadi menunya udah kita pesan. Nah, ini kalau kita lihat kayak ini tempatnya take off pesawat ya, kita udah di ketinggian. Nah, itu ada jalan. Oke, ini nanti saya akan review rasa dari menu yang disajikan oleh Cahaya Desa. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.